menanti apa kabar Anda sepanjang minggu ini. Dalam 30 menit ke depan, Solina akan menemani Kanti Kanti dalam acara Made in Jambi Elonian. Nah, Kanti Kanti, dalam episode kali ini, Solina sudah berada di Universitas Jambi dalam rangka mengikuti prosesi wisuda Universitas Jambi yang ke-87. Seperti apa keseruannya? Terus ikuti Solina ya, hanya di Made in Jambi Elonian. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi negeri di Provinsi Jambi, Universitas Jambi berupaya untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jambi. Salah satunya yakni dengan mencetak generasi muda yang profesional di bidangnya. Universitas Jambi menggelar rapat terbuka Senat Universitas Jambi dalam acara wisuda ke-87 program doktor, magister, profesi, sarjana, dan diploma semester ganjil tahun akademik 2019-2020 pada hari Sabtu 3 Agustus 2019. Prosesi wisuda ini berlangsung di Auditorium Pinang Masa Kampus Universitas Jambi yang meluluskan sebanyak 1.000 wisudawan. Rapat Senat Terbuka Universitas Jambi ini diawali dengan prosesi para wisudawan dan wisudawati yang memasuki ruangan. Diikuti dengan kehadiran para Ibu Dharma Wanita Universitas Jambi yang dipimpin oleh Dr. Evi Solia Rozana MM. Dan ini dia Kanti Kanti, Senat Universitas Jambi, peserta tamu kehormatan memasuki ruangan upacara. For your information Kanti Kanti, dalam rapat senat terbuka Universitas Jambi kali ini spesial banget loh. Kenapa? Karena turut hadir pimpinan Komisi 10 DPR RI dan Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Jambi, yakni Bapak Sutan Adil Hendra, dan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Bapak Febri Adriansyah. Asisten 1 Seta Provinsi Jambi, para anggota Forkopimda Provinsi Jambi, anggota Senat Universitas Jambi, serta seluruh keluarga tercinta dari wisudawan dan wisudawati Universitas Jambi. Dalam rangka wisuda ke-87 lulusan program doktor, magister, profesi, sarjana, dan diploma semester ganjil tahun akademik 2019-2020 Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi dan
salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forum Pimpinan, hadir di sini bersama kita dari Kejaksaan Tinggi Jambi, Polda Jambi, Korem Jambi, dan dari Pengadilan Tinggi Jambi, dapat snack sepotong kue bolu. Memang kuenya tinggal satu. Lulusan kuenya sukses selalu, semakin hari semakin berbunyi. Kata orang Jambi yang dua pantun sini, saudara semua masih muda-muda, sebagian besar belum punya mertua. Selamat Anda telah diwisuda. Selamat juga kepada para orang tua. Sambutan Retribusi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Wali Wisudawan serta para wisudawan, wisudawati dan undangan yang berbahagia. Toleransi terhadap perbedaan pendapat sangat lemah. Masih ada elemen-elemen separatisme dan kedaerahan atau primordialisme. Dengan menafsirkan otonomi daerah sebagai federalisme, pendekatan fragmentatif dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa, dan semakin langka tokoh panutan. Sambutan pimpinan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Beliau orang yang sangat cerdas dan hari ini curhatnya luar biasa mencari solusi mudah. Apus untuk beliau. Tiga universitas yang ditunjuk untuk kunjungan Komisi 10 DPR RI dalam rangka evaluasi penerimaan mahasiswa baru. Sambutan Gubernur Jambi. Selamat berdiri salam. Sama-sama kita haturkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kanti-kanti jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini Made in Jambi akan kembali. Made in Jambi, elok nian. Nah, kanti-kanti, mari kita saksikan acara wisuda Universitas Jambi ke-87, program doktor, magister, profesi, sarjana dan diploma semester ganjil tahun akademik 2019-2020. Pembacaan surat keputusan rektor Universitas Jambi tentang wisuda program doktor, magister, profesi, sarjana dan diploma. Lampiran keputusan rektor Universitas Jambi nomor 1765 garis miring UN21 garis miring KPT garis miring 2019
tanggal 2 Agustus 2019. Dengan resmi mengusuda saudara-saudara sebagai lulusan doktor, magister, profesi, sarjana, dan diploma. Pembacaan surat keputusan rektor Universitas Jambi tentang lulusan terbaik. Keputusan rektor Universitas Jambi nomor 1766 UN21/KPT/2019. Nah, kanti-kanti, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Penyerahan ijazah serta proses pemindahan tali toga para wisudawan dan wisudawati. Menjadi pengalaman yang tak terlupakan ya kanti-kanti. Para orang tua pasti terharu, bangga, dan bahagia. Selamat ya kakak-kakak, semoga ilmunya bermanfaat. Atas nama Polri Ananda Samarinda.
Nah, itu dia Kanti-Kanti, prosesi wisuda ke-87 tahun 2019. Eits, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kita akan berbincang dengan rektor dan para wisudawan. Tetap di Made in Jambi, elok nian! Kembali di Made in Jambi, elok nian. Nah, Kanti-Kanti, kali ini Solina akan mewawancarai Rektor Universitas Jambi. Mana ya? Itu dia. Ya, halo Kanti-Kanti, saat ini saya sudah bersama dengan 3 orang bapak yang luar biasa. Kita mau kenalan dulu, yang pertama Bapak Rektor, Bapak Prof. Joni Najwan. Yeah. Yang di sebelah kirinya Bapak Prof. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi. Kemudian di sebelah kiri saya Sekretaris Senat Universitas Jambi. Yap, Sekretaris Senat Universitas Jambi. Yang pertama Kanti-Kanti dan kita semua mau beri apresiasi untuk penyelenggaraan wisuda hari ini karena berjalan dengan sangat baik ya Pak. Nah Pak, saya mau tanya ke Pak Rektor dulu, gimana perasaan Bapak dengan penyelenggaraan acara wisuda ke-87 ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Jek TV di mana saja berada, alhamdulillah pada dari hari ini tanggal 3 Agustus 2019 dari pagi sampai siang hari ini kita baru saja melaksanakan wisuda ke-87 dengan peserta wisuda 1000 orang, kemudian dengan tamu kehormatan Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Indonesia, Dr. Febri Ardiansa SHMH, dan juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 1991. Kita juga mendatangkan tamu kehormatan pimpinan Komisi 10 DPR RI Bapak HR Sultan Adil Hendra MM dan wakil asisten 1 dari pemerintah Provinsi Jambi karena gubernur sedang berada di Amerika. Alhamdulillah acara wisuda ke-87 ini dapat dilaksanakan dengan penuh khidmat, lancar dan tertib, dan mudah-mudahan para wisudawan dan wisudawati pada hari ini sangat berbahagia ya. Dan lepas sudah merupakan tanggung jawab kesungguhan sebagai seorang mahasiswa, okay. Tapi membentang tanggung jawab lebih besar sebagai warga masyarakat yang memiliki intelektualitas ke depan. Demikian, terima kasih. Ya. Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Tadi saya melihat ada lulusan terbaik yang dipanggilkan ke depan. Ya. Apakah misalnya ada apresiasi dari kampus buat mereka-mereka lulusan terbaik itu Pak? Bagaimana? Lulusan terbaik sudah tahun ketiga pada tahun ini, yeah. Tidak hanya sertifikat penghargaan yang kita berikan, tetapi juga beasiswa 1 tahun bagi mereka yang melanjutkan ke strata yang lebih tinggi. Yang S1 ke S2 itu kita berikan beasiswa 1 tahun,
dan dari S2 ke S3 kita berikan beasiswa 1 tahun. Mudah-mudahan dengan demikian itu akan lebih motivasi lulusan kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Made in Jambi. Hello. Terima kasih ya Pak ya. Hai Kanti-Kanti Made in Jambi, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Asisten 1 Dr. Randus Haji Arpani Saharudin. Halo Bapak, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Ya Pak, bagaimana? Kita mau tanya dulu, Kanti-Kanti mau tahu bagaimana perasaan Bapak mengikuti rangkaian acara wisuda hari ini Pak? Oh iya, perasaannya tentu sangat senang. Kami dari pemerintah Provinsi Jambi merasa bangga dan senang sekali karena Universitas Jambi pada hari ini melaksanakan wisuda untuk 1000 orang wisudawan, wisudawati, dan tentunya ini merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan estafet pemerintahan. Dan karena itu beberapa pesan dari, baik itu dari Pak DPR RI, dari Pak Jaksa Agung Muda, Pak Febri, yang alumni Universitas Jambi, dan Pak Gubernur sendiri menyampaikan untuk para wisudawan jangan merasa berbesar hati dan terus meningkatkan kompetensi, kemampuan diri, pengembangan ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi bila perlu saat sekarang, dan jangan lupa memiliki moral ya, yang penting lebih moral yang baik sehingga ya mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan industri 4.0 pada saat sekarang ini. 4.0 ya Pak? Iya. Ya, ini Pak, terus bagaimana kemudian harapan dari Bapak sebagai mewakili pemerintah provinsi untuk wisudawan, wisudawati yang sudah diberikan gelar hari ini dalam kontribusinya untuk Provinsi Jambi? Iya, harapan tentunya ya itu, jadi para mahasiswa, para wisudawan ini jangan berharap untuk dapat berkiprah hanya pada bidang pemerintahan saja atau mencari kerja. Tapi usahakan untuk dapat justru membuka lapangan kerja, membuka peluang kerja, kembangkan inovasi dan kreativitas untuk berusaha. Nah, sehingga ya karena sukses dalam kehidupan tidak hanya menjadi pegawai negeri kan, tapi juga banyak pada bidang usaha lain yang menunjang keberhasilan sukses kehidupan. Ya, terima kasih Bapak Arpani. Kita lanjut cari wisudawan Unja yang kumlot yuk. Hai Kanti-Kanti, saat ini Solina sudah bersama dengan seorang lulusan terbaik atau kumlot dari Fakultas Hukum Universitas Jambi ya. Iya. Kita mau kenalan dulu nih sama Kanti-Kanti di rumah. Boleh. Namanya siapa? Namanya saya Sabto Fajar Prima. Sabto Fajar Prima. Iya. Aku panggil Sabto aja ya. Oke, Sabto menyelesaikan pendidikan sarjana selama berapa lama? Selama 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 bulan dengan IPK? IPK 3,71. 3,71 Kanti-Kanti. Wah, wow, besar sekali. IPK-nya tinggi sekali ya Sabto ya. Alhamdulillah. Kak. Nah, nanti Kanti-Kanti di rumah mau tahu Sabto ada tips enggak untuk mendapatkan nilai setinggi itu? Nilai kumulatif setinggi itu. Boleh, boleh. Tips dari saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, saya selama saya belajar di Universitas Jambi, saya banyak sekali untuk aktif dalam kelas dan juga ikut berbagai macam organisasi dan juga kenal dekat dengan dosen-dosen dan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Jambi yang patut kita ikuti dan juga menunjang pendidikan kita dan juga pengetahuan kita terhadap dunia perkampusan atau dunia perkuliahan. Oke, Sabto. Nah, nanti pesan dan kesan dari Sabto akan ditangkap oleh Kanti-Kanti yang masih mau kuliah nih, terutama di Fakultas Hukum ya. Satu pertanyaan lagi buat Sabto, apa kesan Sabto untuk Fakultas Hukum Universitas Jambi, untuk dosen-dosennya, untuk selama pendidikan kamu di sana? Kesan-kesannya kayak ya? Buat dosen-dosen kamu, buat fakultas kamu. Untuk itu. Dosen-dosen saya tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jambi, terima kasih atas pembelajarannya selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan ini. Saya menyelesaikan perkuliahan, banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dari para dosen dan juga para teman-teman dan civitas akademik Universitas Jambi. Ya,
Jadi oke, Sabto, thank you ya. Makasih, saya berharap kamu nanti suatu saat akan menjadi pemimpin di Provinsi Jambi. Amin. Ya, made in Jambi, Elokmian. Selain Sabto Fajar Prima, ada juga nih yang kumlot. Ini dia. Nah, ganti-ganti kembali Solina bersama dengan seorang lulusan terbaik dari Universitas Jambi. Kita mau kenalan dulu sama yang di sebelah kanan saya. Ya bang, namanya siapa? Nama saya Wendy. Wendy, dari Fakultas? Fakultas Hukum. Lulus dengan IPK? 3,89. 3,89 itu nilai atau berat badan? Ganti-ganti saya juga kurang tahu ya. Ya Wendy, selamat ya. Kamu dapat cum laude, itu prestasi yang cukup prestisius menurut saya. Nah, ini Wendy, katanya yang lulusan terbaik itu mendapatkan beasiswa garansi 1 tahun ya? Iya, beasiswa 1 tahun gratis untuk melanjutkan S2 di UNJA. Di UNJA saja, tidak di seluruh? Enggak, khusus untuk di UNJA saja. Khusus untuk di UNJA. Nah, apakah Wendy akan mengambilnya atau gimana? Kalau untuk sekarang, saya mau bekerja dulu. Untuk sekarang saya nggak ada mengambil untuk S2. Cuman saya mau meniti karir terlebih dahulu. Meniti karir dulu, baru nanti mau sekolah lagi? Iya. S2, wah, bagus sekali Wendy. Nah, kati-kati di rumah, kepengen tahu dari Wendy sendiri, ada nggak kesulitan yang kamu hadapi selama kamu berkuliah sampai saat ini? Dan kemudian kamu gimana ngelewatin kesulitan itu sampai kamu mendapatkan lulusan terbaik seperti ini? Gimana, Wen? Kuncinya satu, kesulitan tuh pasti ada di mana-mana. Yeah. Kuncinya satu, yaitu bersabar, terus mengulang, dan terus jangan mudah menyerah. Intinya satu, jangan mudah menyerah, apapun hasilnya, kita tetap optimis. Intinya itu aja. Oke, okay, apapun hasilnya tetap optimis gitu ya, Wen-nya. Oke, Wen, made in Jambi, Elokmian. Sekarang kita lanjut lagi yuk, cari kakak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Nah, cantik-cantik made in Jambi, hari ini Solina sudah bersama dengan 3 orang wisudawan dan wisudawati yang hari ini mereka sudah diberikan gelar oleh Universitas Jambi. Kita mau kenalan dulu sama mereka, kita tanyain nama terus dari prodinya apa, fakultas apa gitu ya. Oke, dari mbak yang sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Dayu Prodesi Sangu, saya dari Fakultas FKIP. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Nur Akasa dari Fakultas FKIP. Perkenalkan, nama saya Yumbadi Samara dari Fakultas Hukum. Dari Fakultas Hukum, 3 fakultas yang berbeda-beda ya? 2 sama, 1 berbeda gitu. Yeah. Nah, saya dan kanti-kanti di rumah mau tahu gimana perasaannya hari ini setelah 4 tahun berjuang mungkin ya, kurang lebih. Gimana perasaannya hari ini sudah terlewati? Perasaannya yang pasti senang ya, bahagia, bercampur aduk. Ya, sedih juga ada, ninggalin kampus, cuman ya lebih ke senangnya aja. Iya, kalau mbak gimana perasaannya? Senang sih, lebih senang, bahagia, terharu juga gitu. Oke, mas? Alhamdulillah, berkat doa, dukungan, dan apa, semangat, dorongan semangat dari orang teman tua juga, ya. Orang tua. Alhamdulillah juga bisa hadir, dapat apa, menyelesaikan studi ini. Oke, okay. Made in Jambi, Elokmian! Ganti-ganti, kita sudah melihat bersama-sama rangkaian proses wisuda 1000 orang mahasiswa Universitas Jambi hari ini. Ada 1000 orang mahasiswa yang sudah menerima gelar dari Universitas Jambi. Nah, ganti-ganti, sebelum Made in Jambi berakhir hari ini, Solina ada satu kata bijak buat ganti-ganti. Kebodohan melekat di hati orang muda, dan hanya tongkat didikan yang mampu mengusir itu daripadanya. Solina dan segenap tim yang bertugas hari ini undur diri, sampai jumpa di episode Made in Jambi selanjutnya. Made in Jambi, Elokmian!